Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Jadi pada malam hari ini kita memutuskan untuk menuju ke arah selatan. Karena kemarin sudah satu malam itu kita tidak mendapat informasi dan kita juga tidak bisa berangkat karena Ishikawa sendiri belum menghampiri kita untuk menginstruksikan peperangan itu. Dan para eyang semuanya juga sampai saat ini belum ada kabar. Kita sudah memutuskan bahwasanya pada malam ini ya udah kita keluar, kita cari informasi dan kita menuju ke arah selatan. Padahal malam kemarin Mas Irfan. Dan ya semoga saja kita nanti bisa sampai di tempat yang kita tuju itu dan semoga ari-arinya itu juga belum diapa-apakan dari pihak mereka. Akan tetapi sebenarnya kemarin malam itu adalah malam apa itu namanya Mas? Diritualkan seperti itu teman-teman. Tapi kita tidak mendapat informasi, kita bingung mau pergi kemana juga nggak tahu arahnya. Dan pada malam hari ini kita memutuskan kita sudah ikhlas, kita semua sudah izin dari keluarga masing-masing dan sudah memberi pesan kepada mereka bahwasanya jika pada malam hari ini kita tidak pulang dan ya insya Allah yang diminta itu yang baik-baik. Kalau misalkan kita tidak bisa pulang, kita sudah memberitahu rute yang akan kita lewati pada malam hari ini kepada saudara-saudara kita, keluarga kita yang ada di rumah, teman-teman. Ya. Tapi ini beneran Mas Juga, Mas Putra khususnya bener ikhlas menjalankan pada malam hari ini. Ikhlas Mas, saya. Kita pokoknya pada malam hari ini tuh kita ke arah selatan. Intinya ke situ ya semoga saja kita bisa menemukan di mana tempatnya itu karena ini sangat aneh sekali. Informasi dari Tuan Ishikawa itu kemarin malam itu malam ritualnya hari-hari itu mau diritualkan di depan kerajaan. Akan tetapi kita menunggu satu hari itu tidak mendapat informasi sama sekali teman-teman. Dan kita sudah ikhlas memutuskan untuk berangkat. Misalkan kita nanti tidak selamat di sana, kita sudah ikhlas dan kita sudah izin semua kepada keluarga. Ya, kami segenap tim KC2 ataupun tim APJUS jika selama ini mempunyai kesalahan yang tidak kami sadari, tidak kami sengaja ataupun sengaja, kami mohon sebesar-besarnya jika mana memang ini adalah video terakhir dari kami, tolong maafkan kesalahan-kesalahan kami dan doakan kami semua. Yep. Berarti malam ini yang jelas kita berangkat berempat tanpa dampingan para eyang ataupun sahabat ya. Karena para eyang dan sahabat sampai saat ini belum ada kabar kepada kita. Pokoknya jalan ke arah sana dulu. Tim Kasi Bangka mundur. Mas, si pikirannya saya yakin sudah campur aduk itu. Jadi ya mohon doa restunya kepada teman-teman semuanya supaya misi malam hari ini bisa segera terselesaikan. Aduh, astagfirullahaladzim. Jadi kita sudah jalan kurang lebih sekitar 45 menit teman-teman dan ini teman-teman semuanya merasa capek dan kita memutuskan untuk istirahat terlebih dahulu karena dari sepanjang jalan tadi itu kita tidak mendapat informasi sama sekali, bahkan
tanda-tanda mereka itu kita belum bisa merasakan. Kira-kira tempat itu masih jauh nggak, Mas? Saya sendiri juga belum tahu, Mas, soalnya. Soalnya informasi terakhir itu ke arah selatan, udah gitu aja. Dan sebenarnya yang tahu tempat tepatnya itu Tuan Ishikawa. Karena kemarin malam itu dia mendatangi saya sama Mas J. Dia mengatakan sudah mendapat informasi dari kerajaan Samal yang dipimpin oleh Raja Samal. Kerajaan Samal? Ya, terus di hutan Linglang. Nah, tapi tepatnya di mana itu kan kita belum tahu. Yang sudah tahu itu Tuan Ishikawa, Mas. Mulai. Yo jemono, Jon. Tahu rabi iki. Rasa mikir abis sik ngagi kok ngene kok. Linggu sik ngono. Iki wis watu biang lho. Yo ngerti aku, tapi yo ora koyo ngono carane, Mas. Mas juga kalau mau pulang aja enggak apa-apa. Kita berangkat berempat. Kalau enggak kalian bertiga pulang aja, saya tak enggak lah, Mas. Kita melanjutkan perjalanan. Tunggu seunuh, Mas juga. Tapi memang ada benarnya, Mas juga. Di samping memikirkan persahabatan juga, harus memikirkan diri sendiri juga. Pulang aja gak apa-apa, Mas juga. Kalau enggak kalian ketiga pulang enggak apa-apa. Enggak lah, Mas. Ayo. Masak nih, Mas Ji dulu, Mas Adi mangkat bareng, Mas. Harus tinggal balik, pegel. Kita sudah berangkat dan kita hanya belum tahu titiknya itu ada di mana. Siapa tahu di depan situ udah sampai di hutannya itu. Enggak mau melaku, Bro. Lah nek aku wong ning alas nggo motor ora iso. Dewis yakin si kelas diniati kok ngomamu sok teko tengah dalan arep bali. Udah berapa menit ini udah apa? Udah sampai jam-jam kita jalan tadi? 45 menitan, Mas. 45 menitan ya? Iya. Begitu. Kita sudah izin, keluarga sudah niat berangkat, ya udah. Pulang-pulang itu kita dalam kondisi berhasil kalau bisa, Mas. Walaupun entah nanti kalau kita sudah bertemu itu bagaimana yang akan kita hadapi juga belum tahu, tapi tetap kita berdoanya itu yang terbaik seperti itu aja, Mas juga. Ojo bali lah. Wis nek kesel istirahat sih, ngono wae. Sampai 10 menitan lagi kita lanjut perjalanan. Mas ini diusik kok. Boleh, Mas. Ket mau kok guru gigir mulai. Hai toh jan-jane. Lah yo kita kan lagi istirahat ini, maksudnya gitu loh. Nanti kita lanjut lagi. Ini dipulihkan dulu tenaga kita. Yo kita tetap menuju ke arah selatan itu, Mas. Ya, bukannya gak jelas, tapi kita kan harus mencari informasi sendiri. Malah melu-melu toh. Lagi pula ya belum tahu, Mas, lokasinya di mana. Nanti misalnya jalan sampai berjam-jam masih gak ketemu lagi, gimana? Ya lah, kayak gak pernah dulu melaku suwe toh. Sekarang itu kan ada tujuan nih, Mas Lemu. Tujuannya ya, belum tahu kok. Maksudku gitu, tujuan kita tetap tujuan untuk menyelamatkan ari-arinya itu, Mas. Bukan tujuan ke tempatnya.
keseleren sih, baik.